biar tidak anemia. Tahu nggak anemia apa? Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Terima kasih Bapak. Oh iya, thank you dari Dinas Pendidikan. Ya, makasih. Terima kasih. Ya. Bu. Alhamdulillah. Bantu kan nang sekolahan gitu. Remaja putrinya, so. Oh, remaja putrinya. Setiap tahun sih, insyaallah. Setiap minggu memang dilakukan sih, Pak Ganjar. Oh, setiap minggu. Setiap minggu memang dilakukan rutin dan angka stunting di Kabupaten Kendal dulu pas kami baru datang ke sini kan itu sekitar 8%. Ya. Kemudian saya cek cara menimbangnya itu banyak yang masih salah, Pak. Masih banyak popok. Okay. Padahal peraturan Kementerian Kesehatan kan harusnya menimbang bayi itu tanpa popok. Oh, terus, iya. Akhirnya kita timbang bayi tanpa popok, angka stunting naik 11%. Tapi kita nggak masalah karena angkanya itu real. Ya. Jadi kita nggak ngebohongin diri sendiri, nggak asal bosenang. Bagus. Gitu. Jadi setelah naik, kemudian baru kita strategikan lagi. Bapak. Belok kanan, Pak. Baru. Baru kita strategikan lagi caranya gimana. Pagi. Pagi. Mau belajar apa ini? Ujian. Ujian apa? IPA. Oh, sulit ya? Agak sulit ya? Apa-apa. Ada yang cewek-cewek, ada yang udah minum pil? Belum. Sini enggak? Ini mau gimana? Ada yang pernah dikasih obat penambah darah? Angkat tangan. Oke. Kamu minumnya sehari berapa kali? Seminggu satu kali. Hah? Seminggu satu kali. Pak Giro, alhamdulillah. Jadi seminggu sekali. Minumnya di sekolah atau dibawa ke rumah? Sekolah. Oh, dikasihnya di sekolah. Jadi setiap minggu cuma minum. Yeah. Oke. Gimana belajar ya? Belajar. Ini enggak. Belajar enggak tadi? Belajar ya, belajar. Kamu? Sulit enggak? Sulit ya. Ini kalau deket-deketan nanti contek-contekan. Beda kelas, Pak. Beda kelas. Oh, beda kelas. Kamu kelas berapa? 7. Kamu 9. Oh, enggak bisa contek-contekan ya? Oh, ya udah, kamu kerjakan. Ayo, biar enggak ganggu, ya. Ya, Pak. Ya. Sukses ya. MU. Ya. Oh, 9. Oh, 7 sama 9. Oh, beda-beda duduknya biar enggak mentok ya. Siapa cewek-cewek yang sudah minum pil tambah darah? Ada? Minggu lalu. Minggu lalu, bukan hari ini. Oke. Okay. Udah minum berapa kali? Seminggu satu kali udah minum berapa kali? Sekali? Baru sekali. Belum? Pernah minum? Berapa kali? Oh, dari dulu dikasih terus? Di sekolah dikasih terus? Oh, bagus. Rasanya apa kalau minum pil penambah darah di badan, rasanya apa? Kenyang nggak? Kalau minum itu jadi kenyang nggak? Enggak kenyang? Nah, airnya kurang banyak. Kalau airnya banyak, kenyang itu. Oh, ini ya? Ini apa? Coba dibuka warnanya, kasih lihat kepada dia warnanya apa. Beda dong, minum aja sekarang. Nanti mau sama-sama. Oh, nanti mau sama-sama. Dibuka ya, coba, kasih lihat Pak Ganjar isinya warnanya apa. Ini loh, Pak, isinya.
warnanya. Oh, merah. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Ya. Sehat ya. Biar apa sih minum pil penambah darah? Biar apa? Coba kasih tahu Pak Ganjar. Ada yang tahu nggak tentang itu? Biar apa? Biar apa coba? Hah? Biar apa? Tahu nggak tahu biar apa? Biar disamperin sama Pak Ganjar. Kalau kamu nggak minum ini hari ini kan Pak Ganjar nggak datang. Iya. Biar kamu sehat. Biar sehat. Nggak anemia. Tahu anemia nggak? Anemia itu apa? Kekurangan darah. Jadi kan nanti insya Allah kalian jadi calon ibu. Ketika kalian jadi calon ibu, kalian hamil, anaknya sehat, ibunya juga sehat. Ya. Gitu. Siapa yang nanti setelah naik kelas langsung mau menikah? Gak ada. Alhamdulillah. Ada yang pengen segera menikah? Ya belajar dulu ya. Ini pelajarannya apa? Kamu udah selesai? Oh canggih. Kamu udah selesai? Oh hebat, sulit nggak? Lumayan. Jilid? Oh iya, iya, iya. Oke, ya. Wah ini bener loh ini, A, C, oh bener ya. Pak Ganjar tau dari mana itu bener, Pak? Ya bener, ya, A nya silang kok. Ya bener dia nyilang A, satu bener nyilang C lah. Bener nggak dengan pertanyaannya lah, itu yang tahu gurunya. Ya udah, belajar yang rajin ya. Antara ibu-ibu yang tahu stunting nggak cukup? Apa itu stunting? Stunting. Apa bu? Apa? Anak kurang gizi. Hah? Anak kurang gizi. Kurang gizi. Kurang pertumbuhannya lambat. Oh, pertumbuhannya lambat. Penyebabnya apa? Kurang gizi. Kenapa kok sampai anak kurang gizi? Mungkin kawannya kurang. Ibu, bapak ibunya kurang. Punya. Lah apa hubungannya randu duit karena kurang gizi? Lah ya kurang gizi kok randu duit. Mau kuliah apa-apa enggak bisa ya. TV-nya mati enggak ada. TV-nya mati. Iya. Innalillahi. Mampu kalau ya enggak mampu dikasih gratis loh itu. Lah mana? Lah ya enggak sampean penerima bantuan Rena. Iya. Mampu ya. Halo wong ya kuwi anting-anting ya yo. Lah iya mulane kuwi. Wes badane stunting sik iki mau lho. Aduh. Bagaimana cara mencegah agar anak tidak stunting ngacung? Siapa, Dek? Banyak gizi-gizi itu apa? Ya vitamin. Ah, gizi kok vitamin loh. Gizi. Pakai sempurna. Untuk siapa yang makan itu? Ibu hamil. Ibu hamil. Amin. Anak ibu menyusui. Begini pinter. Ada yang hamil enggak? Udah, jatuh waktu hamil. Ya aku main tekon lho, makasih lho. Aku hamil. Ibu, coba pertanyaan takutnya. Selain kurang gizi, harus apa lagi juga menjaga apa? Kebersihan. Kebersihan. Ya harus jaga kebersihan. Kita manis lah. Ada nggak istri saudaranya sekarang lagi hamil? Hamil nggak ada. Saudaranya. Oh nggak ada tetangga. Tetangga, bosok. Ada yang lagi hamil. Siapa yang hamil? Saya Raja. Raja. Mau hamil? Cerita banyak pak. Saya titip aja kalau itu ketemu tonggone metang suruh memastikan agar periksa ke dokter rutin. Satu rutin dulu. Nah, terus kemudian mereka
setelah diperiksa rutin perhatikan gizinya. Ben lahirnya mengurangi stunting di mana? Kalau nggak punya abang nggak bisa mengurangi gizi kan? Dibantu oleh pemerintah. Posyandu, Posyandu, Pak. Datang ke Posyandu. Datang ke Posyandu. Ibu hamil ada, ibu hamil ada. Bes, pinter, pinter. Ya. Pak, ini Bu RT, Pak. Bu RT, Pak. Bu RT, Pak. RT itu apa satu dia mesti ke Posyandu. Nanti begitu saya ke Posyandu ngisi apa namanya KMS ya, KMS ditimbangi naik apa tidak, tadi ada caranya ya Bu Caca ya. Tidak boleh memakai popok itu sesuai dengan peraturan pemerintah. Merasa dipopoi rapopo. Pempes ya pempes dipopok. Jadi darah tinggi lah ini. Nah gitu ya, disimbang. Kalau nanti tidak mampu tadi itu, saya itu nggak mampu dari keluarga ini, nanti di sana langsung terdata. Nah, nanti dikirim, dikasih bantuan. Ada termasuk remaja-remaja putri ini. Oke. Ntar, saya mau nanya. Siapa yang bisa jawab? Siapa, Pak? Gak ada duanya. Ayolah, semangatnya. Ya. Semangat, Pak. Masih top. Siapa yang mengerti stunting, angkat tangan. Stunting, siapa? Kamu, sini. Oke, baru dulu. Kenapa? Kamu sini dulu, bro. Saya mau tanya yang di sana. Iya. Siapa? Ini tadi cowok ya? Tadi cowok. Gosek tadi lho, Mbak. Siapa yang cewek, yang cewek, yang tahu soal stunting dan cara mencegahnya, angkat tangan. Cewek, yang tahu stunting dan cara mencegahnya. Oh tidak ada, cewek, cewek. Cewek ada enggak? Oh tidak ada, ya udah. Oke. Cari sopo. Ini banyak. Ya ya, kok gini? Cowok tadi mana cowok? Ini. Stunting apa? Kenalin nih, teman-teman. Namanya siapa? Atria. Atria, Atria kelas berapa? 9A. Kelas 9A. Pertanyaan pertama, apa itu stunting? Gagal tumbuh anak. Gagal tumbuh anak wis 100. Bagaimana cara mencegah agar anak itu tidak gagal tumbuh? Tumbuhnya bagus, sehat, otaknya cerdas. Gimana? Itu bisa dilakukan dengan cara makan makanan bergizi. Makan makanan bergizi, bagus. Sekarang saya mau tanya sama yang cewek, kenapa kamu harus minum obat penambah darah, ngacung, cewek? Ayo angkat tangan. Yuk, Pak. Oh, sini. Tenang. Namanya siapa? Nishita Laudia Catabel. Alah, gawane rame lho. Catabel? Nishita Laudia Catabel. Catabel. Oh, kirain Catabel. Catabel ini adiknya Cherry Bell. Panggilannya siapa? Abel. Alah, Bel. Oke, Bel. Sekarang kamu ceritakan sama teman-temanmu.
kenapa kamu diminta untuk minum tablet penambah darah tiap minggu lagi sama Bu Bupati? Karena untuk menambah darah dan kita bisa menyehatkan otak gitu loh, Pak. Biar darahnya itu semakin semangat buat belajar. Kita era do ngarang ya gue. Sekarang kita tanya ya. Yang waktu dijelaskan sama gurunya minum pil penambah darah untuk perempuan-perempuan, anak-anak, gadis-gadis muda ini, kenapa sih harus minum itu? Apa coba kurang tahu sih, Pak. Oh, kurang tahu. Oke. Pertanyaan kedua. Nah, kedua ya. Kira-kira besok yang hamil laki-laki apa perempuan? Ya perempuan. Lah ya jelas ya toh. Perempuan, yo ngerasa ngegas. Perempuan yang akan hamil. Bagaimana cara mempersiapkan kelak kemudian hari biar sehat dan walafiat? Yo, piye gimana cara menyiapkan? Pertama-tama. Apa? Apa jenisnya banyak menasihat anak untuk makan 5 kali sehari pil gembul, Pak. Serap apa? Banyak-banyak. 5 kalinya gizinya gimana? Pertama, sayur dan bayam wortel pagi-pagi. Oke, terus? Siangnya kayak makanan ringan, nugget atau apa. 4 lehat, 4 sehat, 5 sempurna. Oke, ya lumayan. Lumayan ini. Nah. Kamu kelas berapa? Ini kelas berapa, Pak? 7 D. Kelas 7. Wali kelas Pak Iso. Aku saya sini Pak Iso. Saya kira durat jelas sih aslinya ini. Aku ya bingung ya penjelasannya mau ki. Tapi ya lumayan rada bener lah. Yang penting jaga kesehatan. Iya, Pak. Sebaiknya perempuan, anak gadis-gadis ini kalau mau menikah umurnya berapa? Umurnya maksimal menurut kata nih mamaknya 20 tahun, Pak. Oh, kata nih mamaku ya 20 tahun, Pak. Gitu ya, oke. Kalau menurut kamu sebaiknya cewek-cewek itu menikahnya dini pada saat remaja atau sudah dewasa berumur? Sudah dewasa biar nanti kalau udah dewasa biar mencontohkan anak-anaknya. Kan kayak bercita-cita gitu loh, Pak. Misalnya, oke. Ada nggak temenmu yang menikah dini? Enggak ada, Pak. Ya tonggo-tonggo gitu. Tonggo-tonggo enggak ada, Pak. Enggak ada. Pernah dengar enggak cerita ada anak cewek menikahnya dini? Pernah di novel, Pak. Di novel. Oh, gitu. Umur berapa itu kata cek novel? 18. Oh, 18. Oke. Nah, sekarang kamu tanya kepada Pak Isam. Pak, kenapa saya harus minum obat penambah darah? Tablet. Satu, karena kamu masih awal mens, itu berarti sirkulasi darahnya kemudian paru-paru darahnya berkurang, yang belum normal, jadi harus dinormalkan. Yang kedua, biar mengatasi namanya anemia. Anemia tahu nggak kamu? Tidak, Pak. Hah? Kelas 7 kok orang ngerti anemia. Tanyain anemia apa? Kurang darah. Namanya anemia. Enggak, ini aja. Terus apa? Kemudian yang ketiga adalah untuk menjaga kesehatan. Karena itu, karena menstruasi di usia-usia awal itu karena belum bisa normal seperti kakak-kakakmu yang sudah tiap 28 hari sekali. Jadi biar menormalkan dulu, biar kamu normalnya siap untuk menstruasi. Oke. Ada berapa? Paham? Ingat? Kamu jelaskan. Satu, apa kenapa harus minum obat penambah darah? Satu. Nanti dulu. Biar nggak anemia. Biar tidak anemia. Tahu nggak anemia apa? Tidak bisa tidur. Apa-apa? Kurang darah. Kurang darah. Nah, satu lagi karena kurang darah. Masih muda. Masih itu loh.
jelasin. Tanya lagi. Menstabilkan hormonanmu. Menstabilkan hormonanmu, kakak kelas. Oke, kakak kelas. Karena masih muda, menstruasinya belum lancar, maka perlu distabilkan. Maka minum obat tuh gurunya canggih. Ya seluruh baik. Nanti kau belajar. Siap Pak, siap belajar. Ya. Pak Gubernur. Oh, oke. Okay. Ya. Bel, nanti kalau ngomong sama Pak Gubernur, jangan 5 sehat 4 sempurna lagi. Ya. Kalau teman-teman, apa namanya? Gizi seimbang. Jadi udah enggak ada. Gizi seimbang. Udah enggak ada lagi istilah 4 sehat 5 sempurna. Nah. Itu zamannya Presiden Soeharto. Kamu ya. Sempat ketemu enggak Presiden Soeharto? Enggak pernah. Belum lahir mesti kan? Ya makanya. Ya udah, pokoknya belajar. Gizinya seimbang, makan buah, makan sayur, protein, karbohidrat, emas semuanya, oke? Okay? Ini karena yang berani dua orang kita kasih hadiah. Siswa semuanya, ada Bu Caca, Ibu Bupati ya, agar cewek-cewek ya rutin setiap seminggu sekali minum penambah darah, agar tidak ada anemia, kekurangan darah, sehingga nanti kamu tumbuh sehat dan jangan menikah dini, oke? Oke. Bahasa Kendali ojo rabi cepet-cepet. Iya. Kejar prestasimu. Oh, kawin bocah. Iya. Siap. Siap. Oke. Oke ya. Dan enggak boleh. Dijelaskan oleh Bu Caca sini, Bu Caca. Ya ini saya sengaja ke Kendal ke SMP berapa? Satu Kaliwungu. Kaliwungu untuk ngecek bagaimana penanganan stunting terjadi. Tadi Bu Caca Ketua PKK menjelaskan kepada kita dulu di Kendal itu angkanya berapa waktu? 8% pas kita baru. Sekitar 8%. Terus kemudian datanya meningkat. Ternyata apa? Ternyata pada saat kita ngelihat angka stuntingnya meningkat, diketahui dari cara menimbang ya Bu. Cara menimbangnya keliru. Kelirunya gimana keliru? Jadi sebenarnya ini kan peraturan Kementerian Kesehatan yang harusnya dilaksanakan oleh seluruh kabupaten dan juga dilakukan oleh seluruh kota di Indonesia. Tapi ternyata banyak puskesmas yang tidak melakukan ini. Jadi mereka menimbang popok anak dengan pakaian, dengan topi, dengan sepatu pakai popok gitu. Sedangkan peraturan pemerintah, peraturan Kementerian Kesehatan adalah menimbang bayi itu harusnya tidak pakai pakaian. Jadi popoknya harus dicopot gitu. Dan itu kita terapkan di Kabupaten Kendal. Akhirnya benar jumlahnya menjadi meningkat. Jadi 11%, tapi kan kita jumlahnya real bagus, gitu bagus. Pak. Nah, ini bagus, jadi sebenarnya pemerintah daerah nggak perlu takut.
dengan angka-angka itu. Dan ternyata dengan integritas, dengan kejujuran, kita bisa tahu kondisi realnya. Jadi tidak di apa namanya ya, tidak asal senang saja ternyata, wah biar ini tinggi, sepatunya dipakein, popoknya dipakein, ditimbang. Ya jelas lebih berat. Nah, dengan cara yang benar, maka ketahuan. Nah, tapi treatmentnya ternyata sangat bagus, maka pelajar-pelajar SMP yang mereka mulai menstruasi, mulai apa namanya tubuh remaja, dan sebagian di antara mereka anemia, itu diminta untuk minum penambah darah, dan setiap minggu ya Bu? Oh iya, setiap minggu. Setiap minggu mereka, sehingga betul-betul dipersiapkan sebagai seorang ibu kelak. Sehingga betul-betul sejak dini, remaja-remaja putri itu semuanya menjadi sehat. Saya kira ini contoh yang cukup bagus, yang real, yang konkret, yang disiapkan jauh hari sebelumnya, sebelum mereka nanti memasuki masa perkawinan. Maka pencegahan secara dini ini menurut saya bagus sekali. Jadi kalau orang biasanya mau menikah baru dicek, ini jauh. Bahkan sebelum usia menikah saja mereka sudah dipersiapkan. Ini cara-cara yang menurut saya bagus, tinggal kita mengawasi agar remaja-remaja putri kita persiapkan dengan baik, putranya juga. Tapi kita tadi saya sampaikan sekaligus kepada mereka, gerakan jo kawin bocah, jangan menikah dini ya, agar mereka betul-betul siap untuk banyak hal. Gitu ya. Jadi antusias para siswa gimana Pak? Ya, saya kira antusias semuanya, mereka disiapkan, mereka dikontrol ya dengan baik dan punya kesadaran itu. Nanti yang penting, kalau dia punya kesadaran itu, maka semuanya akan berjalan lancar. Kalau mereka nggak mau dengan alasan macam-macam, ya program ini tidak akan berhasil. Tapi dengan cara ini saya yakin akan berhasil. M-U, 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 M-